warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Popai yang punya Arabian Food. Oke teman-teman, kali ini Kang Popai akan sharing atau berbagi resep cara membuat bumbu pizza yang enak. Dan ini bahan utama untuk membuat bumbu pizza itu, ada tomat segar, ini tomat segar sebanyak 5 kilo ya teman-teman ya, siapkan tomat segar sebanyak 5 kilo. Kemudian siapkan 3 butir bawang bombay. Ini juga ada bawang putih. Siapkan sebanyak 10 butir bawang putih. Kemudian 1/4 daging sapi yang sudah dicincang halus. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Simak terus video ini teman-teman. Pertama, kita iris dulu bawang putih. Setelah bumbu di blender, kemudian kita masukkan ke dalam wajan penggorengan. Pertama kita masukkan tadi bawang putih yang sudah di blender, lalu kita aduk sebentar. Bawang putihnya kita masak sampai airnya menghilang atau surut airnya. Kemudian setelah airnya mengering, lalu kita masukkan minyak sayur. Kurang lebih 1/4 liter. Kemudian kita ongseng lagi. Ongseng jadi begini teman-teman ya, proses membuat bumbu pizza.
ditumis terus bawang putih yang sudah dibentuk tadi sampai mengeluarkan aroma wangi. Atau sampai berubah warna kecoklatan. Masukkan bawang bombay yang sudah dicaper, jangan di blender ya teman-teman, nggak dicaper aja karena kalau di blender terlalu halus, jadi nanti teksturnya lembut. Setelah itu kita aduk lagi bawang bombaynya. Kita tumis sampai agak berubah warna. Setelah bawang bombay dan bawang putih berubah warna, kemudian kita masukkan daging yang sudah dicincang atau yang sudah dihaluskan tadi teman-teman ya. Nah, ini nih. Kita masak kurang lebih 15 menit. Untuk sementara itu kita blender dulu tomatnya. Oke teman-teman, kita blender dulu tomatnya yang sudah saya siapkan sebanyak 5 kilo teman-teman ya. Kita blender dulu, jangan mempergunakan air. Caranya begini, kita nyalakan mesin dulu, kemudian kita masukkan satu per satu bawang yang dipotong satu sebelah. Kita juga di belah kalau nggak muat sama lubangnya. Kemudian blenderan tomat tadi kita masukkan seperti ini teman-teman ya. Hati-hati ya, cukup ini ukurannya 5 kilo untuk tomat teman-teman. Dan setelah bahan-bahan tercampur semua, kemudian kita masak kurang lebih 1 jam atau sampai menyusut airnya. Oke. Jadi ini harus ditutup dulu teman-teman. Kalau nggak ditutup nanti meletup-letup bagaikan gunung Semeru.
kita tutup dulu. Kita tunggu selama 1 jam. Oke. Okay?